Assalamualaikum, halo teman Kianu. Hari ini Mama mau review ide Montessori mengenal bentuk untuk usia anak 2 tahun. Berikut ini adalah cuplikan video saat Kianu belajar mengenal bentuk. Konsep awal Mama buat sangat sederhana karena ini kali pertama Kianu untuk mengenal bangun bentuk. Mama cukup siapkan kertas origami dengan berbagai bentuk bangun, tentunya dengan warna yang berbeda. Dan Kianu hanya menempelkan bangun tersebut sesuai dengan yang telah Mama gambar di kertas yang lain. Saat Kianu menempel, Mama juga aktif menyebutkan nama bentuk bangun juga warna-warnanya ya. Mama bantu Kianu untuk menyelesaikan semua bentuk bangunnya berhasil ditempel pada kertas yang telah Mama sediakan. Cocokan gambar yang udah Mama gunting sama ditempel di sini ya, Nang. Ini apa namanya? Persegi panjang. Tempel di mana persegi panjangnya? Good, tempel. Lingkar? Mana cari yang lingkaran? Ya, mana yang udah dipotong kertasnya, mana yang mau ditempel, yang mana? Udah belum, Nu? Alhamdulillah, pembelajaran minggu pertama Kianu mengenal bangun bentuk telah berhasil. Minggu selanjutnya, Mama masih konsisten memperkenalkan Kianu untuk mengenal bentuk bangun. Hanya saja, Mama kemas dalam materi yang agak lebih sulit dari yang kemarin. Tema belajar kali ini Mama beri nama donat bentuk warna-warni. Seperti yang telah Mama ceritakan tadi, tema hari ini agak lebih sulit karena Mama menempel beberapa jenis warna dalam satu bentuk, dan satu bentuk itu ada bentuk bangun yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi fun learning Kianu hari ini juga bisa melatih konsentrasi Mams, karena Kianu harus fokus nih melihat bentuk bangun mana yang sesuai, karena Mama sengaja menggabungkan atau menumpuk beberapa bentuk bangun dalam satu lingkaran yang disebut donat warna-warni tadi. Next, kita lihat Kianu sampai berhasil menyelesaikan donat warna-warni ini, berhasil tertempel semua ya teman-teman. Dilem dulu, pelan-pelan. Oke, selesai. Biasanya setelah itu Kianu langsung menempel hasil belajarnya di dinding kamarnya Kianu. Jadi saat itu tuh dinding kamarnya Kianu penuh banget sama hasil fun learningnya Kianu sama Mama. Untuk video selanjutnya, Mama akan review lagi ide Montessori dan video fun learning Kianu sejak Kianu berusia 2 tahun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, Kianu Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.